sambil di terawih. Takutnya dibawa lah. Oh, sumpah gua di bawah. Allah. Wah, kalian. Mau ngapain lagi kalian kesini? Eh, kalian. Dasar bangsat. Kau sembunyikan di mana Intan? Kurang ajar kalian. Mereka sampai sembunyi kalian. Waspada. Allahu Akbar. Wah, astagfirullah. Allah. Allah. Awas. Astagfirullah. Mana spiritu yang lain? Kena satu. Ini jangan kan. Ini nih yang bahaya. Stop aja tuh. Sama. Sudah ketemu Intan. Enggak. Kaki saya dihantam. Enggak saya ngikutin. Aduh, ateknya si Badar itu, Ki. Kenapa, Pak? Saya ketemu kan itu, Ki. Coba diceritakan apa? Diceritakan. Itu tadi saya kejar Intan. Iya. Udah gitu ketemu. Iya. Rasakan kalian semua. Ada yang terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimercon Official ngabersihin budak dag haram jadah siap. Pada malam hari ini Kimercon ditemani oleh Kang Jamal dan Ki Balap Muda, yaitu untuk mencari Intan dan Pandawa yang sampai saat ini hilang secara misterius ya. Mudah-mudahan kami perjalanan pada malam hari ini diberikan kelancaran, amin ya robbal alamin. Namun pada kesempatan malam hari ini saya dari tadi menunggu Abah Yudhistira yang belum datang ke sini. Saya sudah menghubungi juga komando PSS, mungkin di perjalanan kita bisa bertemu gitu ya, karena ini Pandawa harus segera selamatkan beserta Intan gitu. Jadi Kang Jamal sudah siap ya untuk melakukan perjalanan ini? Siap. Ki Balap? Siap ya. Jadi saya ulas lagi ya para sahabat, bahwasanya Intan dan Pandawa sampai saat ini sulit sekali ditemukan gitu sahabat ya. Namun mudah-mudahan aja pada malam hari ini Intan bisa saya ambil lagi dan Pandawa bisa ditemukan, serta Patrick dan Badar juga yang sampai saat ini sahabat sudah banyak memakan korban jiwa ya. Semua orang disesatkan sehingga banyak sekali pengikut-pengikut Badar yang iblis ya, seperti itu. Nah, mungkin sambil menunggu Abah Yudhistira kita sambil melakukan penelusuran aja di dalam hutan ini. Siap. Seperti itu. Siap Jamal? Siap. Siap ya. Kibalap? Siap. 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 Oh ya udah, kita langsung berangkat aja. Kameramen, kita mesti hati-hati aja dan waspada karena Badar ini licik. Takutnya kita diserang dari belakang atau bagaimana kan. Tapi insya Allah kameramen akan selamat ya, karena udah kita perisai juga dan lain sebagainya. Oke, kita langsung berangkat aja Jamal ya. Ini Intan udah kurang lebih satu minggu disekap oleh si Badar iblis ya, dan Pandawa juga hilang secara misterius. Namun semalam itu saya sudah bertemu dengan Abah Yudhistira, bahwasanya mendapat firasat sepertinya Intan ini ada, Pandawa juga akan bisa diselamatkan gitu. Mudah-mudahan malam ini terwujud gitu.
Cuman tadi sore itu Abah Yudhistira itu beliau melakukan penelusuran gitu. Saya terpisah. Kenapa? Iya, sendiri. Jadi saya juga kan mempersiapkan semuanya gitu. Janjinya sih di lokasi di sini gitu ya. Ya, benar-benar sepertinya datang gitu. Kenapa Ki Balap, ada merasakan sesuatu atau bagaimana? Apa? Mulai apa? Energinya. Orangnya licik, guru. Licik ya? Licik ya, main belakang dia mah, nyerangnya. Nyerang dari belakang dia. Sebenarnya Badar ini dan Patrick, mereka berdua itu dengan sholawat juga nggak bisa menyelakai kita. Cuman dia itu ketika dibacakan sholawat, teng, hilang. Kita lengah, ada lagi. Makanya untuk tetap waspada. Ya. Seperti itu. Ini juga udah mulai terasa energi, dua energi ini. Ya. Positif dan negatif ini. Ya, ya. Ada energi-energi hawa kejahatan dan kebaikan ini. Saya nggak tahu siapa yang akan datang ke sini, cuman kan saya menghubungi banyak spiritual ini. Mudah-mudahan aja malam hari ini pada kumpul seperti itu di Balap. Kita langsung aja melakukan perjalanannya. Ini seperti ada suara-suara air, tapi suara goib ini. Kenapa? Intan suaranya jelas sekali, kayak di dekat gitu. Iya. Suara-suara intan terus kemarin juga. Namun saya sulit mendeteksi apakah itu intan asli atau hanya kecohan saja. Yang jelas, ya mudah-mudahan dengan kumpulnya para spiritual bisa menyelesaikan masalah ini seperti itu. Spot Jim, siapa? Ya, bukan itu. Jangan guru. Kenapa Jamal? Ya. Ya, dimakan dong. Dibakar. Siapa? Siapa itu? Abah si Allah. Oh, stop lagi. Abah. Ayo Abah. Biarkan kesini. Tapi hati-hati, Abah ya. Aduh, nunggu-nunggu Ki. Saya nungguin Abah. Kemana aja, yo? Sehat Abah. Tunggu-tunggu. Aduh. Nah, gini Ki, tadi saya siang sudah menemukan tempat intan disekap. Tempat titik hilangnya itu di Terawang. Intan sudah bisa kita deteksi, Ki. Iya, iya. Kalau bisa kita segera selamatkan, walaupun guru spiritual yang lain belum pada datang. Iya, iya. Kalau kita mampu, kita coba aja, Ki. Iya, betul, betul, betul. Kalau kita lanjutkan, Ki. Iya, tetap kita harus lanjutkan sambil berjalannya waktu aja. Karena gitu. Tadi di Terawang dilihat, mudah-mudahan nggak benar ya, namanya penarawangan itu 50-50 ya, Ki. Iya, betul, betul. Jadi kelihatannya Intan sudah lemas. Sudah lemas, ya. Badannya pun sudah mulai membusuk-busuk gitu, Ki. Makanya ya, kalau kita diamkan, nggak segera, ini sangat bahaya, Ki. Itu gimana, Ki? Iya, kita langsung aja melakukan perjalanan gitu, Bah, ya. Nah, Abah sendiri ya? Ya, sendiri. Sama kameramen saya. Sama kameramen, ya. Kameramen okay. Saya kena serangan. Oh, kena serangan juga. Oh, stop lagi. Oh, suara siapa? Apa tuh? Intan. Kok manggil-manggil Intan? Siapa ya? Kayak Intan, tapi cowok suaranya ini. Kang Pandawa. Kang Pandawa katanya. Seperti ada yang mencari Intan dan Pandawa juga. Ini siapa ini? Tetap waspada, tetap waspada. Di atas apa gimana ini suaranya? Hah? Di atas nih. Hei, siapa kamu? Siapa? Hei. Serangan ini. Hei, kalian siapa? Wah, Ki. Suara kayak gitu lagi. Kamu komando pulang ya? Iya. Komando ini. Karena energinya iya. Juga ini siapa ini? Enak ini energinya ini. Temennya Badar ya kalian ya? Hei, sini. Itu Lutfi, komando. Aduh. Saya sudah kenal suara kamu itu kayak gitu. Iya. Sini Kang Lutfi, sini. Sini. Buset, sendirian aja Kang Lutfi. Kemana aja? Aduh, saya melancong kemana-mana ini. Jadi disasar-sasar ini saya. Gini Kang Lutfi. Aduh, Intan itu sudah dalam keadaan yang sangat gawat. Kalau Pandawa belum bisa terdeteksi. Pandawa belum nih, belum bisa terdeteksi. Jadi, belum. Kalau bisa, kita harus segera ya, Ki. Iya, betul. Hasil penerawangan itu, Intan ini sudah mulai membusuk.
udah nggak dikasih makan itu sama si Betoro Karang Badar itu. Sama si Badar? Iya. Jadi makanya kita harus segera, ya kan? Karena sangat sangat bahaya sekali. Apalagi ini sudah masuk hutan. Ini udah jelas tempat. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah kan? Baru kok. Ya Allah. Ini baru ngomongin Badar. Ini mungkin yang ngejar-ngejar Kang Lutfi dan Abah. Tadi kan diserang juga ya? Iya. Yang juga sampai kameramen saya sekarang nggak bisa ikut karena muntah-muntah. Iya. Iya ini. Gitu Ki. Sering terjadi kayak gini Ki saya. Ini ulah Badar ini guru. Iya kalau udah ini. Ini kalau nggak Patrick Badar. Ini. Iya. Kalau kayak gini tuh kalau nggak Patrick Badar. Kita harus tetap waspada. Kita akan banyak serangan seperti ini lebih dahsyat lagi nih. Mudah-mudahan Abah ya. Ini rumput basah aja langsung kering nih, kering. Ini kena orang bahaya nih. Ya hati-hati Ki Balap ya, Kang Lutfi. Bukan Patrick ini Badar ini. Kalau tadi siang ya, Patrick ini. Badar. Bahaya ini Badar. Ya kita lanjutkan perjalanan ya sahabat. Allahu Akbar. Jatuh. Awas, jangan sampai kita terpecah belah. Kosong juga. Astagfirullahaladzim. Waduh, nggak bisa. Coba mungkin Abah dideteksi ini apa ini? Wih, apinya jalan. Sebentar. Terus hati-hati ini, Bah. Apinya jalan. Ini kayak ada energi sesuatu ini. Ini benar. Kita rasakan dulu apinya. Badar ini, Ki. Badar. Allah. Yakin badar ini. Hati-hati. Karena kita malam ini harus benar-benar ini suara antara hidup dan mati ini. Sudah sangat luar biasa ini, enggak bisa kita diamkan. Baik, ini arah jalannya ke sini. Jangan berpisah ya, kita kumpul aja. Jangan berpisah ya. Kalau kita berpisah akan bahaya. Oh, ini banyak banget ini goib kiriman dia. Badar, keluar kamu. Keluar Badar. Ada gerbang goib yang luar biasa. Kita bantu Abah untuk membuka gerbang goibnya ya. Allahu Akbar. Sepertinya mereka udah mengetahui kedatangan kita ini ya. Dari semalam juga emang kita diserang terus, Bah. Kita lanjut. Ya, kita lanjut aja. Terus berselawat ini. Alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita terawang itu dekat air gitu Ki. Ya. Iya. Kita sepertinya udah menemukan titik di mana Intan dan Pandawa berada. Sama Kakak Pandawa. Iya. Ada di air. Mudah-mudahan aja nggak terjadi apa-apa. Coba Kang Lutfi bisa nggak dirasakan energinya di air ini, ada nggak? Tetap hati-hati dan waspada ya. Tahu nih, saya coba. Ya, maksudnya ada dulu ya. Ada energi Intan atau apa? Tuh kan. Tuhan. Suasin Badar. Baru saya coba kan, baru saya coba tadi, Bah. Ini kita rasakan apinya, Pira. Ini Patrick ini. Patrick ini kayak gini. Patrick ini. Coba kameramen kita tes lagi air. Coba cek lagi airnya ini. Soalnya benar nggak ada Kakang Pandawa. Kalau itu Kang Lutfi. Oke. Kang Lutfi insya Allah mampu lah. Coba cek. Insya Allah pasti nyambung. Wah.
benar. Udah dekat ini. Pandawa apa Intan? Berdua. Bagaimana ini? Mau coba di... Iya, enggak apa-apa. Coba semua. Kibalap dan cemar. Mendekat cepat. Dites. Mau enggak tes energi? Tes energinya. Terawang. Di sambil di terawang. Takutnya di bawah lah. Oh, sudah. Allah. Subhanallah. Allah. Allah. Coba tes lagi itu. Coba dites dulu. Bener apa? Ada energi? Iya, coba Jamal nih kan. Biar coba apa? Dengan Jamal bang. Ini kita harus cari nih, sebenarnya itu yang mana ini? Karena kita juga takutnya ini manipulasi ini. Walaupun payahpun, inna kuatu inna kaban atau kita panata inna mampu udara dasar walaupun payahpun. Inna kuatu inna kaban atau kita panata inna mampu udara dasar walaupun payahpun. Intan. Ini Intan. Beda ini gimana ini, Bang? Coba Bang Jamal. Bang Jamal. Ya, ini Jamal. Intan ini. Coba Kang Jamal. Intan. Iya. Kakak Pandawa belum kedeteksi. Kita seperti di putar-putar ini penerawangan kita ini. Gimana Jamal? Apa yang dirasakan Jamal? Ada Intan guru. Ada Intan juga ya, ini. Intan guru. Intan nama Pandawa. Iya. Intan Pandawa ya. Sahabat dimanapun kalian berada, ini kita seperti dikecoh gitu ya. Coba mudah-mudahan. Ini ya. Itu ada. Tapi awas hati-hati kita. Kerjaan Badar dengan Patrick ini. Badar Patrick ini. Ya, kita pekerjaan kita kan berat, Bah. Namun kita harus tetap bersama, Bah. Maksudnya ini yang jelas Intan kan. Iya. Ini karena Badar apa karena Kakak Pandawa belum ada ini, belum ada rasa kan? Belum ada rasa. Intan gimana ini? Ini baru ngecek aja sudah serangannya sangat luar biasa. Iya. Siap ini kita sanggup aja lanjut. Siap. Kita hidup dan mati aja. Siap. Kalau kayak gini. Iya. Benar enggak, Ki? Kita harus teruskan perjalanan ini. Karena percuma kita udah nyampe hutan kayak gini. Bukan masalah percumanya aja. Kita harus cari Intan sampai itu, ketemu pokoknya. Intan itu sudah mulai membusuk loh. Iya, makanya kita kalau nggak bisa nemuin sekarang berbahaya. Ya makanya. Ya itu makanya. Ki Balap siap, Ki Balap ya. Siap ya, Ki. Jamal. Iya. Selalu berpikir Aki. Ya. Akilah paling depan takutnya ada. Kita bareng ya, kita bareng-bareng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap hati-hati ya, karena takutnya serangan dari belakang ini. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ada bekas orang pegangan ini. Ini masih nyala. Apa ya. Itu, Pak? Berdiri Kang Lutfi. Apa ini? Panas kan? Ini lebih beda, Bang. Kalau ini mah udah enggak panas, tapi energinya, Bang. Iya, makanya ini udah ada orang, hati-hati ini, sudah nyampe ini. Udah ada yang ada di sini, Ki. Ada tanda-tanda orang ini.
seperti ini obor. Masih baru ini berasap dan ada bekas menyala gitu ya. Mungkin ini bisa jadi petunjuk bahwa ini jelas. Mungkin ini bekas ritual juga apa gimana gitu kan. Ya, ini masih anget gitu. Ada orang. Ya bisa. Dan intan juga benar di sini. Bisa jadikan petunjuk ini bahwa mari kita panggil apa gimana? Dia sebenarnya sosok aja. Benar juga ya. Suaranya mutar ya. Mengajar keluar kamu. Banyak juga rupanya ini. Banyak ini nih. Awas. Banyak ini, Pak. Hati-hati kalian semua ya. Luar kalian. Mau ngapain lagi kalian kesini? Kalian dasar bangsat. Kau sembunyikan di mana Intan? Hah? Kau sembunyikan di mana Intan? Paskan Intan. Di mana nyalimu? Kalau memang kalian sakti, keluarlah. Awas, mereka ramai sekali ini sahabat ya. Gangguan-gangguan yang seperti ini, kita harus hati-hati juga. Kurang ajar kalian. Berani nyampe sembunyi kalian. Kurang ajar. Waspada, waspada. Allahu Akbar. Apa itu? Panas mati ini. Kurang ajar kalian. Tiba-tiba aja ya. Pengecut kalian. Awas. Awas. Wah, seru loh. Apa itu? Wah, awas. Hati-hati di balap, janganlah. Awas, awas, awas. Lindungi diri kalian ya, jangan ngelamun. Ini dia panas sekali, sahabat. Wah, luar biasa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ini Ki, Wanaspati Ki. Oh ya Allah. Tetap hati-hati. Waspada ya. Woi, keluar kalian semua. Keluar kalian. Keluar kalian semua. Keluar kalian. Wujud kalian semua. Keluar kalian. Hati-hati. Kita diserang. Serang jarak jauh. Hati-hati ya, waspada. Perisai diri kalian masing-masing ya. Hati-hati. Awas, biar kita tidak kena hantam oleh Banaspati itu. Perisai, perisai. Kuatkan energi kalian supaya Banaspati itu tidak terkena kita. Hati-hati. Berbahaya ini, berbahaya sekali ini, berbahaya sekali ini. Pokoknya hati-hati. Di sini, auranya panas sekali ke tubuh. Mereka sepertinya mengelilingi kita, Ki. Energi yang dirasakan luar biasa. Berarti kalian sudah berani mengibarkan bendera perang.
Dasar manusia manusia pak, saat kalian, kalian akan mati. Pasang perisai, jangan sampai ada yang kena banaspati tersebut. Langsung meninggal kita kalau kena itu. Hati-hati. Sepertinya antek-antek Badar sudah diisi ilmu lebih dahsyat lagi ini untuk membunuh kita semua. Keluar kalian, keluar kalian, keluar kalian, keluar. Parah sekali energinya, hati-hati. Cepat sekali. Pasar, kalian akan mati. Kita mulai buih kita masalahnya ini. Takut kalian, ha? Takut kalian, keluar. Seperti tidak keredam, parah sekali energinya. Tetap waspada ya. Apakah kalian tidak siap untuk mati? Hadir kalian. Luar biasa. Jangan jauh-jauh dari saya kalian. Astagfirullahaladzim. Oh, perisai badan, perisai badan. Ini menyerang tubuh kita ini. Namun yang terjadi mengenai pohon. Untung kita tadi sudah pemulihan bersama spiritual yang lain ya, sama Abah. Tetap jaga, pertahankan diri kalian ya. Siap. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan perlawanan ini. Kita terus bergerak. Siap. Terus bergerak. Ini baspati ini. Kita harus hati-hati sekali nih. Kita harus hati-hati sekali nih. Hai, kalian semua hadir. Hadir. Mengajar kalian. Mucut. Keluar. Mana spiritual yang lain? Ya, luar biasa panas sekali. Apa kalian sudah siap mati? Wah, pulihkan, pulihkan, kena, 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 kena satu. Rasakan. Aduh, aduh, bahaya sekali mereka ini. Ya narukun ibar dan wassalaman ala kibalap muda. Astagfirullahaladzim. Kita sudah bagus mempertahankan serangan dari banaspati. Cuman kita harus tetap konsentrasi. Ini serangan makin banyak. Energi kita awas ya, jaga ya stamina nya ya. Awas energi kita harus bisa mengontrol. Seperti ini bahaya ini, rentan sekali ini. Banyak spiritual yang tumbang juga oleh serangan-serangan seperti ini. Lebih baik kalian semua pulang. Ini langsung kontan ini. Jika mengenai tubuh tadi hampir kamu ya. Tetap kebalap ya. Ini enggak beres ini. Awas. Ini Abah kemana ini, Ki? Ini saya sedang dari tadi mencari sosok dasar Abah ini. Ki, ini mudah-mudahan tiba-tiba menghilang ini, Ki, masalahnya. Ya, mudah-mudahan Abah juga mencari sumber suara tersebut. Mudah-mudahan enggak malah jangan-jangan ini malah gara-gara Abah ini, Ki. Tidak, menghilang. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kemana ini si Abah? Mudah-mudahan Abah sedang mencari sumber suara tersebut. Yang masih bersama saya tetap kumpul. Tetap lah. Asuh, hati-hati serangan seperti itu. Bahaya. Abang enggak ada tiba-tiba. Kalian semua akan tamat. Keluar kalian. Please. Coba kalian konsentrasi, pusatkan pikiran, terawang di mana sumber suara tersebut. Jika emang terlihat,
hajar aja langsung ya. Iya nih Ki. Jangan-jangan ini dalangnya ini Abah Yudhistira Ki. Tidak, Abah Yudhistira sudah pulih. Sian Guru sudah pulih. Soalnya tiba-tiba ini nggak ada Ki. Kemana? Mudah-mudahan sedang mencari suara sumber itu. Coba panggil. Abah, 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 Abah. Enggak, pokoknya kita harus tetap kumpul. Mas, tadi. Keluar kalian. Abah enggak ada. Ini dalangnya udah Abah ini pasti. Enggak, tidak mungkin. Abah sudah sadar bersama Ian Guru. Soalnya tiba-tiba enggak ada bagaimana? Sepertinya Abah mencari sosok sumber suara tersebut. Sosok kita konsentrasi untuk menyelamatkan diri. Kita kayak gini diserang. Saya udah yakin 100% ini, Pi. Yakin bagaimana lu, Pi? Saya yakin kalau Abah ini darang ini. Gak mungkin lah. Bukan masalah yang gak mungkin, tiba-tiba gak ada. Mungkin saat banyak mana sepati menyerang kita. Gak mungkin dia lagi nyari di tempat lain gitu. Hajar aja. Karena apa? Ininya kompornya ini kelihatan ini. Siap, maksudnya dihajar bagaimana Lutfi? Ya kita kasih Abah Yudhistira yang dihajar. Iya. Kita karena ini tiba-tiba hilang saat kita diserang Banaspati Ki. Enggak, kita jangan main hajar-hajar aja. Bodoh sembarangan. Iya. Kalau saya feeling kuat. Hei, entar di sini, Ki. Suara apa itu? Nah, ini jangan, nah. Ini nih yang bahaya. Stop aja, tuh. Sambut. Itu udah ketemu Intan. Enggak. Kaki saya dihantam. Enggak. Saya ngikutin. Aduh. Guru. Abah kemana aja? Kami diserang loh oleh Banaspati, Abah. Abah nggak kena. Ini kenapa ini kaki ini? Enggak. Intan. Abah jangan kayak gini. Abah tadi barangnya. Aduh. Saya dihajar sama itu. Aduh. Ateknya si Badar itu. Aduh, Ki. Kenapa, Pak? Sudah ditemukan itu. Coba diceritakan, Pak. Itu tadi saya kejar Intan. Iya. Udah gitu ketemu. Saya udah merasakan energinya udah beda. Enggak. Energinya udah beda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, Mak. Terawang, Mak. Kaki saya dihantam. Soalnya ini saya curiga. Ini sama. Ini kalau nggak patah, saya patahin ini. Iya. Sama Babu. Aduh. Kenapa ini, Abah? Nggak ada di sini. Nah, itu makanya, Mak. Masa kamu tadi nggak pada lihat saya itu... Ya, Abah ngejar Intan? Gak ada. Abah menghilang. Coba, bener gak? Benerin. Ini emang ulahnya Abah. Ini gak patah ini. Saya yakin 100%. Siapa yang patah? Saya habis dihantam sama balok itu, sama balok. Oh, aduh. Mana Bah? Mana? Udah patah aja. Udah hajar aja lah. Hajar aja, Mal. Patah aja gitu lah. Eh, jelas dia. Ini energinya. Gimana sih bukannya ditolong? Wahid. Tunggu. Udah. Ini kita sedang dikecoh banyak antek badar ini. Luar biasa. Nah, ini Abah benar tadi sudah melihat. Banyak sekali, Ki. Kang Lutfi, kita sedang dikocok, Kang Lutfi. Saya ngelihat energi negatif pada di belakangnya, Ki. Ya, Intan, ya. Ki, lagi di... Ini Abah benar ini tadi melihat Intan. Ya, tahu. Saya cari sumber suara, ya. Ini di belakangnya ini ada energi negatif. Keluarkan. Awas, kita jangan terkecoh, ya. Kita harus bersatu. Pulihkan. Bikin kita terkecoh ini, ya. Kuat ini, luar biasa ini, Pak. Antep badar ini. Sekali, Ki. Ya Allah. Tuh, Ki. Bener gini energinya badar ini. Mau nyoba mempengaruhi Abah lagi. Karena Badar dan Patrick ini marah, Abah Yudhistira sudah pulih. Makanya tetap waspada ya kita, ya. Bah, jangan jauh-jauh, Bah. Kita harus bersama, Bah. Bukan jauh-jauh. Tapi Panca ini mau nyelamatin Intan. Tadi itu sudah ada Intan. Perjanjian. Saya kejar. Dari awal kita bareng-bareng, kan? Iya. Kira saya pada ngikutin di belakang. Kok pada nggak ada? Saya sudah jauh. Kami diserang, Bah. Kami diserang oleh banyak bola api Banaspati.
saya dihantam begitu mau ngambil intan, kaki ya. Saya dihantam, saya aduh. Jadi gini, Abah ini mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa, bisa menerawang hal-hal yang gaib. Mengajar kalian dari tadi kalian sembunyi semua. Jangan terpisah, kita harus kumpul. Banyak sekali. Jangan emosi, kalau emosi ngelawan dia, waduh sangat. Tidak apa. Asam manusia banget. Di mana ketua kalian Badar dan Patrick? Ah, Badar tua. Dan di mana Pandawa beserta Intan, apa kalian yang menyekapnya? Yang lain tetap hati-hati ya. Kau Intan bawa kemana lagi? Hah? Kau Intan bawa kemana lagi? Astaghfirullah. Ya Allah ya Rabbi. Siapa tadi yang hantar kaki saya, ha? Siapa yang hantar kaki saya, ha? Yang kalian itu ya? Ulah kalian emang. Siapa yang hantar kaki saya? Ternyata kalian pintar juga ya untuk merubah-rubah otak kalian. Hati-hati, mereka banyak satu kalau berani. Banyak sekali mungkin. Dasar iblis kalian. Kalau berani. Sombong kali. Kamu itu yang dimiliki ilmu iblis. Mendingan kau kembali, sadarlah. Diam kau. Enak, teman. Kita sudah tidak bisa kompromi lagi. Udah gak bisa diajak damai. Iya. Kita langsung lakukan serangan aja. Tembus dulu nih. Bantu. Jangan terlalu berjauhan, pada. Kuat sekali mereka. Kuat mereka. Saja kamu ada apa-apanya, mercon. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya keluar juga dia, meskipun hanya suara. Enggak boleh berjauhan. Karena dia bisa mempunyai ilmu gendam. Enak sekali ternyata di belakang kita juga. Enak sekali mereka ternyata. Ini kalian. Cuman segitu ilmu kalian. Habiskan. Badar, muncul kamu sini, Badar. Kamu Badar. Jangan melawan guru kami. Lawan kami dulu, kasar. Banyak sekali. Oh, dibilang lagi supaya mereka kocar kacir hancur. Allah wahid. Rasakan kalian semua. Dan ada yang terjatuh. Ada yang terpisah lagi. Dan terpisah tetap. Banyak banget emang mereka ini. Hati-hati. Kita dikurung. Hati-hati. Stolen. Ramai sekali mereka. Mereka mengeluarkan energi yang sangat luar biasa, parah sekali ini. Apa kalian sudah siap untuk mati mereka?
Rasakan. Kalau bisa kita jangan keluar dari lingkaran ini. Bahaya kalau kita keluar dari lingkaran ini. Banyak sekali. Badar belum kelihatan ya. Bos, hati-hati mereka semakin mendekat, hati-hati. Ya. Apa cuma segitu? Basta mereka ini. Mereka semakin banyak. Kita keluarkan Saipi Geni karena ini adalah kekuatan dua api. Maju kalian. Depan saya. Hati-hati awas. Kita dikelilingin, hati-hati, tetap waspada. Iblis kalian. Maju kalian. Hati-hati apa? Belakang. Hati-hati. Hati-hati. Mereka bisa bangkit lagi. Makin mana nih Ki? Enggak mati nih Ki. Tetap fokus kita. Allah Akbar. Badar, gimana kalian? Jangan berani ini membawa. Antek-antekmu saja. Keluar kamu. Keluar kamu Badar. Jangan biarkan dia ketawa. Hajar. Mundur! Awas, hati-hati. Kameramen, coba bisa dilihat itu. Si Badarnya itu. Lepaskan Intan, lepaskan Kang Pandawa. Anak kecil. Oh, dari siapa kamu? Badar lagi, iya. Kau bisa sadar enggak tadi kok? Bos, jangan lupa salawat kita semua ya. Biarkan Abah Yudhistira negosiasi dulu dengan Badar ini. Eh, Badar. Maunya apa si Badar ini? Oh, seterusnya menghilang lagi Badarnya. Itulah. Kau bukan laki-laki, beraninya cuma pasukanmu aja. Gimana? Apa kita bantai aja nih? Kita bantai aja, mungkin. Aja, udah hantam aja. Ini Ki, utamanya ini Ki. Tetap tenang, Abah. Awas ya, di belakang juga ramai, hati-hati. Kelilingin semuanya, kelilingin. Habiskan semuanya. Astaga, menghilang lagi. Awas, kita dikelilingi. Konsentrasi semuanya, konsentrasi. Rame sekali. Ah!
Abah, hati-hati Abah. Awas, awas, awas. Badan sudah terpancing dia juga ya. Kita semangat, semangat, semangat. Hati-hati, hati-hati. Sini kamu. Kalau kalian ingin mati sih, maju. Kami tidak akan pernah. Balap hati-hati nih. Awas, serangan. Coba negosiasi dulu Abah, apa maunya si Badar ini coba. Badar, sudah lama kamu seperti itu Badar. Mati. Kembalikan Intan, kembalikan Pandawa. Sudah itu, Yudhistira kamu bangun. Ya, Badar. Wah! Yudis, kau tunggu saya aja. Oke, ada gede. Enggak berapa sama sekali. Iya, dia. Sudah aku semuanya masuk. Menyerang lagi ya. Banyak sekali. Awas. Awas. Berarti banyak sekali mereka. Hati-hati nih. Terus bertahan. Jangan sampai lemah. Mundur. Eh, para kemana kalian? Di sana kalian itu. Hei, Badar. Kau jangan menghilang lagi. Mereka menghilang. Kaki, kita kejar. Kaki, sana, kaki. Ayo, kita kejar. Jangan lama.